kita tidak menggunakan media lain selain air. Kita menggunakan, betul-betul kita menggunakan water culture. Tidak menggunakan tanah, tidak menggunakan kokopi, tidak menggunakan fitness. Kita betul-betul menggunakan water dan bernutrisi lah. Di sini kita boleh nampak kita menggunakan cup yang ada hole, lubang, supaya air itu tidak boleh berlarut jalan, lepas semuanya. Ini project NFT ini dia jenis yang sistem rotation. Naik ke atas, turun semula ke tangki, naik ke atas sampai lah tangki ini habis. Boleh paham? Menggunakan sistem rotation. Tanaman yang biasanya kita guna untuk hidroponik, biasanya kita gunakan tanaman tanaman yang bersayur seperti salad, bacot, lainnya. Nah, untuk yang sistem apa? Untuk yang saya berdaun, kita boleh menggunakan apa? Palung yang cipil lah untuk air itu mengalir. Dia juga salah seorang kita punya penerima apa nih dapat pensijilan MyGap. So yang baru-baru kita buat di EBTC itu dia menerima sijil itu kan. Mungkin ada yang nampak. Space sebab bandar. Kawasan bandar dia agak panas. Kalau saya tutup lagi kami kena pasang kipas sudah. Kami kena pasang ventilation sudah. Kalau kawasan bandar kita banyak kos untuk yang keadaan cuaca. Sebab kalau bandar boleh cecah sampai 42, 43 pun ada. Tapi pernah sampai 44 lah. So salad stress kalau sebab sini kami terkumpul kepada. Tarik berapa kan? Tarik dia semai. Semai. Dia apa peringkat-peringkat ha? Yang banyak kerja biasanya untuk sistem hidroponik ialah packaging. Ini apa itu? Membajak kawi. Semayan. Ya, semayan. Maksimum 3 hari. Usually lah, tapi kalau benih kamu high quality, besok boleh keluar sudah. No. Macam yang ini semalam kami tanam sudah pecah. So should be besok kami boleh kasih. Benih ada certain dari beli dari New Zealand. Especially salad lah. Kalau sawi-sawi tetap sini sih. Dari sini pun ada. Apa? Kalau gambar ini kah gambar ini? Hah? Dua-dua. Oh, setiap kasih anu, Bang. Iya. Ya, menggambar. Gambar se. Iya, enggak mau kasih lah, Pak. Enggak boleh. Kasih kecil-kecil ya, Pak. Jadi, sayur. Oh, yang paling. Mana? Tomat. Ya, boleh. Yang begitu lah. Trade ya. Jadi dari jemput tuh. Ya, depends. Kalau seller dia lebih lama. Ini tre. Kalau sawi biasanya 7 hari boleh pindah ekor. Ini sama. Ini maksudnya? Iya. Kamu. Apa pendapat kamu tentang lawatan? Pengetahuan. Bos. Oh, bos. Kalau satu, dua, tiga. Oke. Okay. Satu, dua, tiga. Orang bujang. Satu, dua, tiga. Aku ikut. Oh, ikut. Empat orang. Bujang nih, satu, dua, oi, lama sudah, enam orang sudah. Dua, tiga. Oke. Iya, ini crop. Jangan, Mbak, kasihan, Mbak. Apa ya? Apa ya? Oh, untuk hidroponik. Nanti dia gunain lagi, bukan, Bos? Oh.
Ini lah mau beli host nih, mau beli ini. Ya, kamu beliin sama plastik. Mau beli ini. Kita gambar nih, apa sih ini? Bilang kamu mau cepat habis. Ya, begitu. Yang macam yang sokbornya dong cepat habis, jadi kecil. Nah, itu 30 hari. Itu kami dari tanah, kami kasih selis ke di sini. Supaya itu akar boleh melekat di situ. Dia anak kiri, jadi... Jadi ini baru susun kecap tujuh. Jadi ilang. Mungkin dalam sebulan sekali. Yang betutup itu tem. Oh, kita di. Pura-puranya. Bantu yang sedang. Iya. Belum kita geser enggak? Kalau dia sudah dingin, kita geser. Dia punya pengairan nih. Jadi dalam tanah kan ini? Iya. Oh. Oh ini biasa lah ini kan? Dia pakai baja ebi. Kayak baja ebi? Ya baja ebi. Nah inilah contoh benih yang dalam kualiti. Mana? Ini contoh benih yang tidak berkualiti. Ini dari mana makanan? Ini dia beli di Shopee. Sini. Oh. Beli di sini. Beli di Shopee. Cemila punya isu. Ini berapa? Macam orangnya, Pak. Berapa lama sudah? Benih jangan beli di Shopee, penipu. All stock semua. Jadi kami sudah survei semua benih Shopee punya paling penipu. Paling murah. Jadi beli di mana, Puan? Tapi dia stok lama, Pak. Beli di mana? Kalau sawi-sawi better beli di bandar terus yang sayur apa yang kami tidak ada tentu sudah. Di atas pun ada lagi. Ini apa? Taimo? Pasti. Taimo kan? Hello guys, kita sedang melawat guys di sini tanaman NFT, nah, di mana ada penanaman sayur guys. Ini boleh petik sudah, tapi layu-layu sebab cuaca panas. Nah sini pun ada sedang boleh habis sudah. Nah, ditanam di atas palung, tanaman modern guys. Ya, jadi bukan alang-alang cara tanaman seperti terkini. Di batu satu lah ada tuh.